Tribunas, pasti kalian sering mengkonsumsi makanan cepat saji kan? Selain karena rasanya yang enak, makanan cepat saji juga praktis loh. Padahal ya Tribunas, makanan cepat saji ini bisa berefek berbahaya untuk kesehatan tubuh. Dilansir dari tribunnews.com, orang yang mengonsumsi makanan cepat saji tidak berlebihan tidak akan berbahaya loh. Namun, jika Tribunas mengkonsumsi berlebihan akan menimbulkan masalah kesehatan. Tanpa disadari, masalah kesehatan tubuh kita timbul karena terlalu sering memakan makanan saji. Efek buruk dalam mengonsumsi makanan saji akan menyebabkan penyakit gigi dan mulut, karena setiap restoran akan menjual sepaket makanan dan minuman. Minuman cepat saji ini biasanya berupa soda yang bisa merusak gigi apabila sering mengonsumsinya, karena di dalam minuman cepat saji terkandung gula dan karbon. Mengonsumsi makanan saji juga mengakibatkan obesitas. Jika Tribunas terus-menerus makan makanan cepat saji, akan kekurangan nutrisi. Bahkan, kandungan makanan cepat saji banyak mengandung gula dan kalori tinggi yang menimbulkan obesitas. Makanan cepat saji biasanya banyak mengandung MSG lo Tribunas. Selain itu, juga mengandung bahan pewarna, lemak, dan bahan pengawet bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi. Sehingga bahan-bahan tersebut akan merusak keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Tribunas perlu mengurangi makanan cepat saji karena bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Nah, itu tadi informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!